Masyarakat kece, balik lagi bersama Flo. Jadi di video kali ini Flo mau nge-share lipstik Wardah again. Yeay, aku mereview lipstik Wardah. Ini dia, tapi sebenarnya udah banyak sih yang review ya. Cuman ini adalah formula lipstik Wardah yang Flo suka juga gitu ya kan, dari teksturnya gitu ya kan. Nah, ini dia. Tuh Flo beli di Sosyola. Namanya Color Fit Ultra Light Matte Lipstick ya. Ini dari Wardah. Terus satu lagi ada Wardah Color Fit Last Day Lip Paint ya. Ini yang shade-nya 05 Stay Rasset. Terus sama ini yang shade-nya Jeju Sunkiss Jeju. Ya, kedua lipstick ini dia berbeda. Ya, yang satu dia modelnya kayak begini, dia tuh yang stick ya, stick gitu. Warnanya juga warna flow banget sih ini, cuman agak gelap ya. But it's okay, kita langsung ini aja, lo kasih lihat aja warnanya ya. Tuh, warnanya coklat ya, dia coklat gitu, bukan kayak gini ya. Ini kan agak orange ya. Ini coklat. Nanti kita coba di bibir ya. Terus satu lagi ini lip cream ya, kayak lip cream gitu. Oke, dia Last Day Last All Day Lip Paint. Tuh. Dia warnanya agak merah pink gitu ya, pink. Peach. Pink merah gitu, ini kan coklat, ini agak pink merah gitu loh, pink baby pink gitu ya, enggak sih, yang merah gitu deh, agak merah muda warnanya ya, enggak sih tuh. Oke, kita coba aja langsung. Lo penasaran banget, tapi sebelumnya udah lo coba sih ya, ini yang stick yang ini. Tuh, warnanya coklat. Teksturnya tuh lembut banget ya. Wanginya enak, wah, enak. Masih bisa kecium meskipun gue pilek ya kan? Sebenarnya satu kali swipe aja itu udah pigmented banget warnanya ya. Tuh. Mudah dibentuk karena ada ujung lancipnya itu ya, kalau lipstick stick gitu. Tuh, gue suka warnanya. Cuman kalau untuk warna lipstick ini, kalau untuk sehari-hari ya, kalau untuk sehari-hari itu kayaknya kurang. Cuman kalau misalnya untuk makeup bold ya, ini cocok banget. Kalau misalnya kalian bosen sama lipstick yang merah cabe, merah tua, kalian bisa cari alternatif lipstick yang warna coklat ini. Dia tuh tipe-tipe bekal karamel, moka-moka gitu ya kan warna-warnanya. Teksturnya lembut banget, smooth banget. Enak banget gitu ya, Wak. Tuh, nggak bikin gigi kuning juga. Dan gue nyeselnya kenapa gue cuman beli satu shade aja gitu, kenapa gue nggak beli banyakan gitu, cuman beli satu doang. Nanti gue pasti bakal repeat order lagi yang warna shade banyak banget gitu. Kebetulan gue ngambil di Sosyola nih, cuman ada satu shade doang nih warna ini gitu. Jadi ya udahlah, udah gue ambil yang ini sama yang ini gitu ya kan. Gue mau coba lagi lip creamnya ya, ini last all day lip paint yang color fit ini. Gue hapus dulu bentar cuy. Wanginya enak ya. Dia tuh cocok untuk warna sehari-hari ya, Wak. Dia suka sih sama warnanya yang ini.
satu celup aja dia udah bisa mengisi satu bibir gitu ya kan. Bagus banget, cuman warnanya again Flo cuman beli satu dan satu ya. Ini aja sih, kalian bisa cek di Sosyola ya, yang lipstick ini, lipstick yang color fit ultra light matte lipstick ini, sama all day lip paint color fit ya. Kalian cek aja di Sosyola, itu harganya tapi nggak mahal, murah banget, nggak sampai cepek kalau nggak salah nih. Rekomen banget buat kalian ya, wajib banget sih kalian punya, karena teksturnya tuh ringan ya, keduanya ini teksturnya ringan gitu. Udah gitu dia bisa ngelembapin bibir, apalagi yang bibir-bibir Flo yang kering ini gitu ya. Kita cocokin dia tuh transfer proof apa enggak ya. Transfer proof tapi dikit. Oh ya, gen tadi yang ini belum flow transfer proofin. Kalau yang warna ini, yang coklat ini, dia otomatis dia transfer proof ya. Aduh, namanya juga dia lipstick, apa sih namanya, stick ya, pasti dia transfer proof sedikit gitu. Tuh ya, but it's okay, gak masalah sih kalau kata Flo ya. Selagi ini bisa buat ngelembapin bibir, kenapa tidak gitu ya kan. Ini rekomend banget kedua ini ya, yang wajib kalian punya. Okay? Jadi itu aja yang bisa Flo share. Semoga bermanfaat. See you di video selanjutnya. Bye.